Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Renold Tambolo, Jawa Turan Medan, seputaran Cilacap Utara, yang mana kita akan menyeting antena G9. G9 produk Homeruk. Homeruk apa ya? Ya. Itu produk dari teman kita dari Purbalingga, yaitu Mas Ego. Baik, kan saya mulai ya, saya akan pasang resipnya dulu. Oke teman, kita pasang dulu resipnya, kita buka pakai bor untuk memudahkan pekerjaan kita. Contoh, kita tes dulu. Nah, ini kita lepas dulu. Oh, ini kebalik. Nah, kita lepas. Satu lagi. Kita lepas. Satu lagi. Saya coba tukar benol. Oh iya. Ya nanti nggak masuk itu, kalau dilepas. Nah, satu lagi. Jadi resipan itu ada 4. Nah, itu pertama ini kan ada sudah ada lubang. Jadi kita masukkan seperti ini. Nah. Masukkan ke lubang. Lebu nggak itu? Wah itu nggak pas. Nah. Ini kita masukkan semua dulu. Nah. Ini kita harus pakai ini dulu. Oh itu nggak pas itu. Jangan kenceng-kenceng dulu. Satu, jangan ini sini. Posisinya kayak gini. G9 sudah kita matchingkan ya. Kita tinggal pasang, sudah kita kasih tanda ini solasi. Pertama kita pasang dulu yang ini. Yang nomor 2 ini juga sudah. Nah, ini kita pasang dulu, ini juga sama ya. Perlu ini dijelaskan itu matchingannya di mana? Yang mana ini kita sudah matchingkan di 250. 250 yang mana kita tinggal pasang ya. Kita kendorin ini dulu bautnya ini. Dan juga ini pucukannya ini. Ini pucukan. Nah, ini pucukan. Sama juga sudah kita setting ya, tinggal kita pemasangan aja di 250. Nah ini kita masukkan, ini pas solasi ya. Nah ini tandanya di solasi. Jadi kita kencengin pakai bor harga 200.000. Nah nanti kita akan pakai rubber harusnya ini. Agak kencang ya. Terus kita masukkan yang bagian kopel nomor 2. Nomor 2. Kita masukkan sesuai dengan tandanya ini, tanda solasi ya. Nah, sudah kita beri tanda. Kita masukkan. Nah. Tapi walaupun ini sudah kita setting, tapi kita cek lagi. Kita gunakan SWR kita cek. Nah, ini sekarang kita paskan lagi. Nah, sekarang kita masukkan. Bor. Terus kita angkat. Masukkan yang ketiga. Masukkan yang ketiga ya. Yang ketiga ini. Ini sama, tengernya itu solasi ya. Di sana walaupun ini sudah dimatchingkan mungkin di 250 ya. Di 250, tapi nanti kita cek kembali. Kita masukkan ini ke tandanya ya. Nah, set. Nih pas tanda solasi ya. Guys. Oke. Kita kencengkan. Mas Bro. Jangan. Itu Mas Bro. Nah, ini kita titik gitu loh bunyinya, titik. Nah, up. Putar sedikit. Titik. Nah. Setelah itu kita masukkan. Ini kurang lebih panjang kurang lebih 7 meter. Nanti dulu, ini dikendorin dulu. Thank you.
padamu lemu.